saya ke Fatiha Frozen Food sebab saya nak berkenalan dengan pemilik Fatiha Frozen Food, Sendirian Berhad. Dan saya akan teruskan masak menu saya yang pertama. Puan Fatiha, boleh cerita sikit tak? Apa tu Fatiha Frozen Food? Fatiha Frozen Food ialah produk-produk frozen daripada roti prata, roti canai, roti boom, popiah, samosa, aiskrim goreng, mini murtabak dan banyak lagi produk-produk daripada Fatiha lah. Okey, macam mana Puan dapat idea sebenarnya nak buat frozen food? Minat bisnes tu daripada kecil lagi sebenarnya. Jadi maka satu hari masa zaman sekolah tu terhasillah keripap pusat segera. Produk-produk lain daripada Fatiha adalah sekarang tengah meletup roti prata dan juga roti prata durian. Dan keripap lah, sebab keripap tu makanan tradisional. Saya masak kimah kambing untuk menu yang pertama. Baik, kimah kambing. Ni saya punya kegemaranlah. Kalau saya pergi makan roti nan, saya pergi makan roti canai, saya akan pesan kimah kambing ataupun sardin. Okey, kambing saya dah pun potong, saya guna bahagian peha. Peha ni kita potong kecil-kecil, cube kecil-kecil. Dah pun siap sekarang ni. Okey. Saya gunakan ini adalah bunga cengkeh. Masukkan bunga cengkeh dan juga kulit kayu manis. Siapa yang buat kari seafood tak payah letak. Untuk kambing, ayam apa semua kita kena letaklah. Dan juga buah pelaga. Baik, masukkan buah pelaga. Gunakan api yang perlahan ni, kita biarkan dia punya haruman dia naik. Dan ini saya akan hiris halus, saya gunakan lebih kurang setengah inci sahaja, tak perlu banyak. Halia yang telah dipotong ataupun dihiris halus, masukkan terus dalam bahan tumisan. Saya gunakan bawang merah dan juga bawang putih. Yang ini saya kisar bawang merah, saya gunakan 4 ulas bawang merah, saya kisar halus. Masukkan bawang merah yang telah dikisar, masukkan. Dan bersama dengan bawang putih, guna sama juga 4 ulas juga kita masukkan. Kita tumis bahan ni dulu. Biarkan. Sementara tu, ini adalah serbuk kari daging. Yang ini saya tak perlu jadikan paste. Kita masukkan terus. Saya masukkan 2 sudu besar pada awalnya dan kejap lagi saya akan tambah lagi dia punya serbuk kari. Okey, kita kacau sebentar. Tak perlu masuk kadar air ya. Bahan seterusnya, saya gunakan kentang. Kentang yang saya gunakan ni adalah jenis kentang raset. Yang ini saya masukkan terus. Sebab kentang ni dia sama juga macam cendawan, tapi dia akan menyerap. Saya guna 1 biji kentang sahaja, tak perlu banyak. Inilah dia saya punya hero hari ini. Kambing yang telah dipotong cube. Kambing, kita masukkan kambing yang telah dipotong cube. Masukkan semua. Masukkan. Dah masukkan kambing, kacau bagi kena dengan semua rencah-rencah yang kita masukkan bahan tumisan. Lepas tu kari daging, kita kacau sahaja. Seterusnya bahan, saya menggunakan lobak merah. Saya akan potong cube juga. Okey, potong cube. Dan saya gunakan juga lobak putih. Ini pun sama, potong cube. Jom kita masukkan.
lobak putih. Ah, nampak tak? Baru ada warna. Dan juga ini saya punya lobak merah. Masukkan lobak merah. Saya tak kacau lagi, biarkan dulu. Masukkan daun ketumbar, simpulkan sahaja. Masukkan, biar seketul macam tu. Kacang pis. Masukkan. Menarik tak saya punya kima kambing? Dia punya warna dia. Semua bahan-bahan dah masuk. Sebelum tu saya akan kacau dulu dan saya akan campurkan dengan air. Air kambing pun dah keluar. Mudah sahaja bahan-bahan dia, kita dah kacau. Barulah saya akan masukkan air. Air ini sekadar untuk tutup permukaan daging kambing sahaja. Kacau sikit lagi. Sebelum masukkan garam dan juga gula, kita biarkan dia merenih selama 10 minit. Saya punya kuah kima kambing ni dah pun pekat. Lagi satu, kima kambing ni kalau dia orang masak betul-betul punya, dia akan biarkan dia punya kentang tu betul-betul hancur, bagi pekat lagi. Tapi saya punya cara saya, lebih kurang dia macam ni. Perasakan dengan garam dan juga gula. Kita dah biarkan lebih kurang 10 hingga 15 minit. Perasakan dengan gula. Dan kacau. Dah pun siap dah saya punya kima kambing, saya dah perasakan. Garam dan juga gula. Jom kita hidangkan. Kima kambing dah pun siap. Okey, dan sekarang ni apa kata puan? Kita pergi tengok macam mana cara proses curry puff. Okey puan, sekarang boleh cerita. Sekarang kita buat proses apa sekarang? Setelah proses uli, kita timbang kepada 5 kilo. 5 kilo satu ni dipreskan supaya jadi 4 segi supaya senang kita nak shape. Okey. Ini dipanggil press, machine press. Proses seterusnya adalah kita pergi ke bahagian sheeting. Okey, dan lepas proses ini? Lepas proses ini, kita angkat pergi sini. Okey, jom kita ke sana. Oh, ini 5 kilo dah jadi nipis-nipis macam ni. Jadi nipis, 5 kilo sekali tepung adunan. Okay. Ini proses pembentukan curry puff. Okey, ni hasil yang dah siap lah. Ya. Lepas proses ni kita ke mana pula? Kita letak dalam troli dan dimasukkan ke dalam blast freezer. Dah lepas claim apa semua, kita masuk dalam? Dalam blast freezer. Blast freezer. Di mana temperature dia adalah minus 30. Okay. Dan disimpan dalam ni selama lebih kurang 1 jam. Dan selepas dia betul-betul frozen, keluar cukup kita sana, kita ke bahagian packaging. Ini adalah yang dah siap di-pack. Dan kita pack sebelum dihantar ke pasaraya-pasaraya lah. Saya sambung masak menu yang kedua, sup sayur Vietnam. Sup sayur Vietnam, senang je. Macam mana cara nak buat? Panaskan kuali, masukkan air terus. Yang ini saya tak tumis-tumis.
biarkan dia mendidih, kita apa, kita dah kuatkan dia punya api, kita biarkan perlahan-lahan. Okey, bahan dia senang sahaja, ada halia dekat sini, yang halia ni potong dan kita akan ketuk. Dan halia yang telah diketuk, kita akan masukkan dalam sup sayur. Seterusnya, bawang. Kita belah empat sahaja, masukkan terus, keluarkan dia punya apa, air bawang tu, masukkan dalam sup. Sama juga dalam masakan barat, kalau dia panggil macam veggie stock, lebih kurang je. Cuma dia punya bahan-bahan apa sayur tu tak adalah cili apa semua. Ini saya gunakan serai. Serai ni ketuk sahaja. Kat sini saya gunakan lobak putih. Lobak putih ni banyak khasiat. Masukkan terus lobak putih. Lepas tu saya gunakan lobak merah. Pun sama juga potongan dia, kita akan potong memanjang. Ini adalah lobak merah yang telah dipotong. Seterusnya, ini adalah bunga kobis. Baik, ini pun sama juga, masukkan terus. Disebabkan saya panggil sup sayur Vietnam ni, di sebelah-sebelah Vietnam, sebelah-sebelah Thailand. Nah, ini ya, inilah kesukaan dalam masakan dia orang. Kita gunakan daun limau purut. Kita hiris halus. Saya gunakan dua helai daun limau purut. Tak perlu banyak-banyak. Nanti rasa dia kuat sangat. Masukkan terus dalam ni. Tomato. Buang dia punya empuluh. Ini pun sama juga, nak tukar pakai tomato cherry yang kecil pun boleh. Dan masukkan terus. Tomato ni pun ada khasiat dia tersendiri. Okey, bagus untuk mata, bagus untuk kulit tomato. Jangan buang dia punya biji. Saya masukkan dulu. Ini adalah daun sup. Kita nak keluarkan dia punya aroma saja. Aroma daun sup ni. Masukkan dalam kita punya sup. Cili padi, angkat ketuk sahaja. Kita tak perlu nak potong-potong dah. Barulah nama sup sayur. Okey. Masukkan cili padi yang telah diketuk. Kadang-kadang tu dia orang suka gunakan apa, sos ikan dalam masakan di sebelah Thailand, Vietnam apa semua, gunakan sos ikan sebagai bahan perasanya dan juga perahan limau kasturi. Masukkan 3 sudu besar. Cukup. Kita kacau sikit. Untuk sup sayur ni tak perlu masak terlalu lama. Sebab apa? Bahan-bahan yang saya dah masukkan tadi, saya gunakan api yang perlahan untuk keluarkan dia punya zat-zatnya. Sekarang saya akan biarkan dia merenis selama 5 minit. Lepas tu saya akan perasakan dengan garam dan juga gula. Dah 5 minit saya biarkan. Saya tak mahu saya punya sup sayur ni masak lama-lama sangat. Nanti dia punya zat dia hilang. Dan sekarang masukkan garam dan juga gula. Kita perasakan dengan garam dan juga gula. Dan garam. Kita kacau sedikit. Saya tak buka api kuat. Kalau buka api kuat nanti dia jadi mendidih pula. Dah pun siap. Saya akan hidangkan. Sup berkhasiat untuk menu yang kedua, sup sayur Vietnam. Yeah.
Menu terakhir saya, bergedil ikan bilis. Bergedil ikan bilis. Selalu bergedil ni, setengah orang dia suka kentang ni, dia kukus dulu. Rebus. Tapi saya akan goreng. Panaskan minyak. Minyak yang sebelah ni saya panaskan siap-siap. Supaya nanti bila saya nak goreng saya punya bergedil tu dengan telur, dah pun siap dah. Okey. Saya gunakan kentang jenis raset. Sebab apa? Dia banyak kanji. Yang ini dia kurang kanji sikit. Maksudnya siapa yang suka jaga badan tu bolehlah kan. Minyak pun dah hampir panas, tak apa, kita masukkan terus. Kentang ni kita akan masukkan. Sementara tu, disebabkan kita nak campur semua bahan kita dalam ni, saya akan potong bahan-bahan yang saya perlukanlah. Saya gunakan ini adalah bawang kecil 2 ulas kita mayang halus. Masukkan. Dan juga bawang putih 2 ulas ni pun sama juga, mayang halus. Dan juga daun sup. Daun sup ni pun sama, hiris halus juga. Dah siap. Masukkan. Semua bahan saya dah potong. Hanya menunggu saya punya kentang ni siap digoreng. Lepas tu saya akan toskan dia punya minyak dan saya akan masukkan, kita akan lenyekkan. Untuk ikan bilis pula, kita tak perlu goreng. Kita campurkan sahaja, nanti kita akan bentukkan. Lebih kurang 10 minitlah kita goreng kita punya ubi kentang ni sampai dia betul-betul lembut, sampai dia betul-betul empuk. Dan sekarang kita tutup api, kita toskan dia punya minyak. Bila kita dah angkat daripada kuali, kita letak ni, kita hanya toskan dia punya lebihan minyak sahaja. Tak perlu lama-lama. Saya dah masukkan saya punya ubi kentang dalam ni. Jom kita lenyek-lenyekkan. Bila panas-panas macam ni, barulah senang kita nak lenyek-lenyekkan dia. Okay, dah pun siap. Kita masukkan terus bahan perisa. Saya gunakan lada putih. Saya gunakan juga serbuk kari. Serbuk kari ni boleh pilih. Serbuk kari ikan boleh. Serbuk kari kambing pun boleh ataupun daging. Saya gunakan serbuk kari ikan dan juga ikan bilis. Dan pecahkan 1 biji telur. Masa untuk saya gaul. Sebelum tu, sikit lagi garam. Gaul dia. Masa untuk saya bentukkan saya punya bergedil. Dan bentuk yang saya nak buat, saya akan buat bentuk memanjang dan juga bujur sikit. Dan nak goreng bergedil ni kenalah salut dengan telur. Kita pecahkan telur dulu. Dan saya akan campurkan dengan sedikit air supaya kandungan telur tu dia punya air dia lebih sedikit. Tapi jangan banyak sangat. Dan perasakan dengan sedikit lagi garam. Dan kita kacau. Jom kita goreng bergedil ikan bilis. Masukkan dalam telur, salut dengan telur. Kita terus goreng. Okey, goreng bergedil ni tak perlu lama sangat sebab kita dah masukkan telur tadi, dah selut telur, dah masuk. Masak lama sangat nanti telur tu hangit dan juga hangus dan kita boleh terus angkat. Ah, nampak? Dah pun siap. Kita toskan dia punya minyak. Okey, masa untuk saya hidangkan. Yeah.
hiasan saya bawang goreng dan inilah dia bergedil ikan bilis untuk menu saya yang ketiga. Kesemua menu saya dah pun siap. Yang pertama sekali saya buat kima kambing, sup sayur Vietnam dan juga yang terakhir bergedil ikan bilis. Tidak lupa saya punya minuman istimewa, strawberry mojito. Dan macam biasalah, kena cuba kesemua menu saya pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Dapur Panas. Assalamualaikum. Bye. Pada dasarnya, bisnes frozen food ni bermula kecil-kecilan dulu, dah 32 tahun. Dan sini dah beroperasi lebih kurang 5 tahun. Banyak yang kita buat produk-produk sini secara automation, di mana kita boleh hasilkan produk yang begitu banyak mengikut permintaan.